okay. You see me empty, license from the bottle in my head. I'm feeling dizzy, but you never fucking listen. Gotta jump to your conclusions. I've been heading in directions where I end up getting bruises. That's what the truth is. I take the blame. Halo, selamat sore. Senang bertemu dengan Anda. Saya Syifa Julpa Aurelia Hermawan dan ini rekan saya Habibah Nur Aulia. Di sini kami akan mewawancarai Anda hari ini. Apa benar nama Anda Cika? Benar, saya Cika Trisa Santi. Saya datang untuk melakukan wawancara untuk posisi perawat. Baiklah, saya pikir kita bisa memulai dengan beberapa pertanyaan. Bisakah Anda menceritakan sedikit mengenai diri Anda? Saya lulusan Stikes Horizon Fakultas Keperawatan pada tahun 2021. Pada saat kuliah, saya pernah magang di Rumah Sakit Umum Karawang selama 2 bulan sebagai seorang perawat. Pada saat itu, saya sangat menikmati minyak. Selain itu juga, saya aktif dalam organisasi kepanitiaan BEM dan pernah mengikuti acara panggilan perawat yang membantu orang-orang yang terkena dampak COVID. Anda suka menjadi perawat? Mengapa Anda ingin menjadi perawat? Benar, saya sangat suka menjadi perawat. Saat itu, ibu saya sedang sakit dan dirawat. Sebagai seorang anak, saya melihat seberapa baik perawat merawat ibu saya di rumah sakit. Dan itu benar-benar berdampak pada saya. Disitulah saya bertekad untuk menjadi seorang perawat. Tekad saya semakin kuat ketika saya kuliah dan praktek di rumah sakit. Saya merawat pasien dengan baik yang membuat saya memutuskan untuk menjadi seorang perawat. Apa yang Anda lakukan ketika Anda menjadi leader di tim Anda? Saya percaya kemampuan saya sangat berharga bagi perubahan tentang penyediaan asuhan keperawatan. Karena dedikasi saya sebagai profesi keperawatan, saya akan memastikan bahwa memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas akan menjadi prioritas utama saya. Saya memiliki rencana ini dalam pikiran saya karena saya benar-benar ingin menjadi bagian dari perawat yang menjadikan rumah sakit ini pusat perawatan yang berkualitas. Menurut Anda, apa yang menjadi kelemahan Anda? Saya memiliki inisiatif diri berlebihan. Saya menyadari bahwa hal itu bisa menjadi hal yang buruk untuk menjalankan tugas, sehingga saya sering berkonsultasi secara teratur. Mengapa Anda ingin bekerja di rumah sakit kami? Karena rumah sakit umum saat ini merupakan salah satu pusat keperawatan terbaik di Kota Karawang. Visi misi yang mulia yaitu memberikan perawatan serta pelayanan terbaik kepada masyarakat membuat saya tertarik untuk membangun karir saya di sini. Baiklah, pertanyaan terakhir, mengapa kami harus memperkerjakan Anda? Saya yakin bahwa saya bisa berkontribusi banyak untuk rumah sakit Anda dengan kerja keras saya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Bagus, Cika. Sepertinya sudah cukup untuk interview hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Kami akan memberitahu hasilnya akhir pekan ini. Baik, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama.